Gia, 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 Dari studio, 777 FM Radio Keledang Samarinda, bersama penyiar kita, yang bernama Naufal. Akan membawakan cerita, yang berjudul Cahaya Ramadan. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau, terletak sebuah masjid tua yang menjadi pusat kegiatan selama bulan Ramadan. Di bulan penuh berkah ini, desa itu menjadi bersemangat dan penuh warna. Setiap hari, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, suara azan memecah keheningan pagi dan malam, memanggil umat Islam untuk bersiap-siap beribadah. Salma, seorang gadis muda yang tinggal di desa itu, merasa tergugah oleh atmosfer Ramadan yang membahagiakan. Setiap hari, dia bangun lebih awal dari biasanya, membantu ibunya menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Meskipun kadang lelah, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Suatu hari, ketika Salma sedang bermain di halaman masjid, dia bertemu dengan seorang nenek tua yang duduk di bawah pohon zaitun tua. Di dekat masjid, nenek itu terlihat lemah dan lapar. Tanpa ragu, Salma mendekati nenek itu dan menawarkan beberapa makanan yang telah dia bawa dari rumahnya. "Nenek, silakan ambil ini. Saya harap ini bisa membantu Anda," ucap Salma dengan ramah. Nenek itu tersenyum lebar. Terima kasih, Nak. Kau begitu baik. Setelah itu, Salma berjalan pulang dengan perasaan hangat di hatinya. Dia merasa bahagia bisa berbagi dengan orang lain, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Beberapa hari kemudian, ketika Salma dan keluarganya sedang duduk bersama untuk berbuka puasa, tiba-tiba ada ketukan lembut di pintu rumah mereka. Saat Salma membukanya, dia kaget melihat nenek yang dia temui di masjid beberapa hari lalu. "Nenek, apa yang bisa saya bantu?" tanya Salma. "Nenek itu tersenyum. Saya ingin berbagi denganmu. Ini adalah kue yang saya buat khusus untukmu dan keluargamu." Salma terharu oleh kebaikan nenek itu. Dia mengundang nenek itu masuk, dan mereka semua berbuka puasa bersama dengan penuh kebahagiaan. Sejak saat itu, Salma dan nenek itu menjadi teman baik. Mereka sering berkumpul di masjid untuk beribadah dan berbagi cerita. Setiap hari, Salma belajar banyak dari nenek itu tentang arti sejati dari kasih sayang, kedermawanan, dan kebaikan. Hingga suatu hari, ketika bulan Ramadan akan berakhir, nenek itu memberi Salma sebuah buku kecil. Ini untukmu, Salma. Ini adalah catatan perjalananmu selama bulan Ramadan. Teruslah berbagi kebaikan, dan semoga Allah memberkahi setiap langkahmu. Salma tersenyum bahagia, memeluk buku itu erat-erat. Dia tahu bahwa bulan Ramadan telah memberinya lebih dari sekadar ibadah, tetapi juga pelajaran berharga tentang cinta dan kebaikan yang akan dia kenang seumur hidupnya. Kesimpulan dari cerita Cahaya Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan bukan hanya tentang ibadah semata, tetapi juga tentang kebaikan, kasih sayang, dan kedermawanan. Melalui cerita ini, kita belajar bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperluas cinta dan kebaikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berbagi makanan, membantu sesama, atau bahkan sekadar tersenyum dan berbagi cerita. Setiap tindakan kebaikan kita di bulan Ramadan akan membawa berkah, tidak hanya bagi orang yang menerimanya, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Dengan menjaga semangat Ramadan sepanjang tahun, kita dapat terus membawa cahaya dan kebaikan kepada dunia di sekitar kita. Dan kita harus memiliki rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat beriman, kita tidak hanya beribadah untuk mendapatkan pahala semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas nikmat-nikmat yang melimpah dari Allah. Dalam beribadah, penting bagi kita untuk memahami bahwa kita diciptakan untuk memuji Allah setiap saat. Kehadiran kita di dunia ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Betapa besar dan luar biasanya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, mulai dari nikmat kehidupan, kecerdasan, hingga keajaiban alam semesta yang tak terhingga. Dengan menyadari kebesaran dan kemurahan hati Allah, kita harus menjalani kehidupan ini dengan tulus dan ikhlas dalam beribadah. Kita harus menghargai setiap nikmat yang diberikan dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berbuat baik dan berkontribusi positif dalam kehidupan ini. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah kepada kita, dan berupaya untuk menjadi hamba yang taat dan tulus dalam mengabdi kepadanya. Semoga cinta dan kebaikan yang kita tanamkan dalam diri kita sendiri dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita serta orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun.